Tunggu lagi di Pingpong Plus. Sekarang kita mau bahas soal bersihin karet, bersihin lem, bersihin spons dari lem. Seberapa sering sih kalian bersihin karet? Biasanya kalau buat pemain pro atau pemain klub gitu yang sering latihan, nah mungkin 2 minggu atau sebulan satu kali tuh pasti bersihin karetnya, bersihin sponnya. Soalnya mereka kan biasanya sering bongkar pasang lem. Waktu saya masih aktif juga, tapi waktu itu masih zaman-zamannya lem yang dari minyak, belum dari air, maksudnya belum water base kayak sekarang. Kan tiap main tuh di lem, bongkar lem lagi pakai speed glue. Ini udah tebel banget si sponsnya sama lem itu, seminggu sekali juga pasti dibersihin. Tapi kalau sekarang udah pakai water base, dari pertama saya pasang, potong sampai rusak, nggak pernah dibuka. Soalnya kalau pakai water base tuh tambah lama malah tambah enak sebenarnya, nggak perlu banyak dibersihin. Malah kalau buat saya, kalau baru dilem kurang enak. Tahu kenapa? Udah 3 minggu 1 bulan kesana baru kerasa enaknya. Apa baru kering kali? Gini. Sekarang kita lihat gimana caranya kita bersihin spons dari lem yang mengering, yang udah tebal. Kalau yang nanti dicantuin sih masih tipis, jadi agak-agak putus-putus, tapi masih gampang dibersihin. Ayo kita lihat aja langsung.